Borneo adalah pulau ketiga terbesar di dunia yang menyajikan keragaman biologis yang kemudian membentuk sebuah mahakarya alam yang sempurna. Pulau ini berada tepat di jantung Asia Tenggara, dikelilingi oleh Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan yang kemudian membagi pulau ini di antara tiga negara, yaitu Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Bagian Indonesia yang dikenal sebagai Kalimantan menempati sekitar 73% dari luas pulau, sementara Malaysia Timur dan Brunei menempati sebagian yang tersisa. Borneo dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang sangat luas, yang merupakan salah satu yang tertua di dunia dengan perkiraan umur mencapai 140 juta tahun. Hutan purba ini menyimpan kekayaan dan keajaiban dalam lipatan daun-daun dan akar-akarnya yang berkelindan. Pohon-pohon raksasa yang merengkuh langit menciptakan kanopi yang meneduhkan bagi berbagai makhluk yang berlindung di bawahnya. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, di mana banyak di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Salah satu di antara harta karun yang dimiliki oleh Borneo adalah Rafflesia arnoldi, yang berdiri megah sebagai bunga terbesar di dunia. Bunga yang serupa parasit ini hanya mekar sempurna selama beberapa hari, memunculkan aroma yang sangat kuat untuk menarik serangga penyerbu. Dan dengan diameter yang dapat mencapai lebih dari 1 meter, keberadaannya menambah misteri dalam kekayaan alam Borneo. Pulau ini juga menjadi habitat orangutan, spesies kera besar yang hanya ditemukan di Borneo dan Sumatera. Selain itu, Borneo juga menjadi rumah bagi badak Borneo, gajah pigmi, dan berbagai jenis kucing besar seperti macan dahan. Lebih dari 15.000 spesies tanaman hidup di pulau ini, termasuk ribuan jenis pohon dan ratusan varietas anggrek yang sangat indah. Flora dan fauna endemis Pulau Borneo adalah perwujudan dari keajaiban alam yang tidak tertandingi. Sebuah laboratorium alam yang luar biasa, di mana kehidupan mengambil bentuk yang paling unik serta menakjubkan. Hutan Borneo yang membentang sangat luas merupakan salah satu ekosistem terkaya dan paling kompleks di muka bumi. Mereka dijuluki sebagai paru-paru dunia karena berperan vital dalam penyerapan karbon dioksida serta produksi oksigen, sebuah proses yang esensial untuk kehidupan di muka bumi. Hutan Borneo berperan penting dalam siklus karbon global. Melalui proses fotosintesis, pohon-pohon besar dan tanaman lainnya menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi oksigen. Hutan ini menyimpan jutaan ton karbon, baik yang terdapat dalam biomasa tanaman maupun di dalam tanah, sehingga hutan ini membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain kekayaan biologisnya, hutan Borneo juga menyimpan misteri dan cerita rakyat yang menarik. Dari kisah-kisah tentang hewan misterius yang belum bisa dijelaskan oleh sains, seperti orang pendek hingga legenda lokal dan situs-situs kuno yang tersembunyi di dalam hutan, membuat hutan ini menawarkan banyak hal bagi mereka yang tertarik dengan penjelajahan dan penemuan. Penelitian dan ekspedisi terus-menerus mengungkap spesies baru dan fenomena alam yang sebelumnya tidak diketahui, yang kemudian menambah kekayaan pengetahuan kita tentang dunia alam. Kalimantan, yang merupakan bagian Indonesia di Pulau Borneo, dianugerahi dengan jaringan sungai luas serta panjang yang berperan vital bagi kehidupan serta keberlanjutan ekologi. Sungai-sungai di Kalimantan tidak hanya memainkan peran penting dalam menyokong kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang kaya dan beragam.
Sungai-sungai Perak yang mengular membelah kesunyian hutan dan membentuk urat nadi yang memberikan kehidupan di tanah ini. Sungai Kalimantan memiliki beberapa sungai utama yang menjadi nadi kehidupan bagi penduduk serta habitat alami di sekitarnya. Sungai Kapuas, yang merupakan salah satu sungai terpanjang di Indonesia, mengalir sepanjang lebih dari 1.140 km dari pegunungan di perbatasan dengan Sarawak, Malaysia, hingga Laut Cina Selatan. Kemudian Sungai Mahakam, dengan panjang sekitar 980 km, juga merupakan sungai penting yang mengalir melintasi Kalimantan Timur, yang menjadi jalan air utama serta sumber kekayaan alam. Sungai di Kalimantan adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Perairannya menyediakan habitat bagi banyak spesies unik, termasuk ikan air tawar seperti arwana dan berbagai jenis catfish yang belum tergali sepenuhnya. Selain itu, ekosistem sungai juga mendukung kehidupan berbagai spesies lain seperti buaya, berbagai jenis kura-kura, serta burung air. Hutan bakau dan area rawa di sepanjang sungai ini juga berperan penting sebagai tempat berkembang biak dan mencari makan bagi berbagai spesies. Di sisi lain, bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah sumber kehidupan serta pusat kegiatan sehari-hari. Sungai ini digunakan untuk transportasi, pertanian, perikanan, serta sebagai sumber air bersih. Kehidupan sosial dan budaya komunitas lokal juga sangat erat dengan sungai. Dari festival-festival yang diadakan di tepi sungai hingga legenda serta mitos yang menceritakan tentang sungai dan penghuninya. Di banyak daerah, sungai merupakan jalur utama transportasi yang menghubungkan komunitas yang terisolasi dengan pusat-pusat perdagangan dan layanan. Dengan demikian, sungai-sungai di Kalimantan adalah sumbu penting yang menopang kehidupan dan keberlanjutan ekologi di pulau ini. Dengan panjang yang mengesankan, kekayaan hayati yang berlimpah, dan peran krusial dalam kehidupan masyarakat, sungai-sungai ini adalah keajaiban yang perlu dilestarikan. Selain menyimpan kekayaan alam yang mengagumkan, Kalimantan, yang merupakan bagian dari Borneo, adalah wilayah yang kaya akan keragaman etnis dan budaya. Pulau ini merupakan rumah bagi banyak suku asli dengan sejarah, bahasa, tradisi, dan cara hidup yang sangat unik. Keragaman ini mencerminkan kekayaan budaya Kalimantan serta kontribusinya terhadap mozaik multikultural Indonesia. Suku Dayak adalah kelompok etnis terbesar di Kalimantan, yang sebenarnya terdiri dari lebih 200 subetnis, dengan bahasa serta adat istiadat yang beragam. Masyarakat Dayak secara tradisional tinggal di rumah panjang, di mana seluruh kelompok atau keluarga tinggal bersama-sama. Kehidupan sosial dan spiritual mereka erat kaitannya dengan hutan, yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan dan spiritualitas. Mereka dikenal dengan ukiran kayu yang sangat rumit, tarian tradisional, serta upacara adat yang amat kaya. Selain suku Dayak, Pulau Kalimantan juga dihuni oleh suku Banjar, yang sebagian besar dari mereka menghuni Kalimantan Selatan, dan dikenal dengan kebudayaan Melayu Islam. Mereka dikenal dengan keterampilan dagang dan pertanian. Suku Banjar memiliki sistem sosial dan budaya yang sangat unik, yang mencerminkan pengaruh Islam serta tradisi Melayu. Arsitektur tradisional Banjar dengan rumah panggung dan hiasan indah mencerminkan kekayaan budaya suku ini. Kemudian, suku Punan merupakan salah satu dari beberapa kelompok nomaden pemburu pengumpul yang masih ada di Kalimantan. Mereka hidup berpindah-pindah di dalam hutan, bergantung pada sumber daya alam untuk makanan serta kebutuhan lainnya. Kehidupan suku Punan sangat terkait dengan alam, dengan pengetahuan yang mendalam tentang flora dan fauna hutan.